Halo pencinta sepak bola di seluruh dunia, kami akan memberikan berita update untuk hari ini. Berita pertama datang dari klub biru London. Setelah mendapatkan Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, dan Malang Sar, The Blues mendapatkan pemain baru. Pemain itu adalah Thiago Silva. Thiago Silva didapatkan Chelsea secara gratis di bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Brasil itu diikat dengan kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi memperpanjang masa baktinya untuk 12 bulan yang akan datang. Thiago Silva merupakan pemain berumur 35 tahun, tetapi ia memiliki kualitas dan pengalaman yang luar biasa di sepak bola Eropa. Ia baru saja mengantarkan PSG menjadi runner-up Liga Champions musim ini. Berita selanjutnya datang dari striker andalan Barcelona, yaitu Luis Suarez. Luis Suarez dikabarkan tidak diinginkan oleh pelatih baru Barcelona, Ronald Koeman. Dalam skuad Barcelona, Ronald Koeman tidak menginginkan Luis Suarez. Luis Suarez pun langsung didekati beberapa klub Eropa. Luis Suarez sempat dikaitkan dengan klub lamanya Ajax Amsterdam. Setelah dipecat, Suarez akan berstatus bebas transfer dan dikabarkan tertarik dengan Juventus. Si Nyonya Tua juga sedang mencari striker baru setelah Gonzalo Higuain tidak masuk dalam skema pelatih Andre Pirlo. Berita selanjutnya datang dari Italia. Juventus resmi meminjam gelandang Schalke 04 asal Amerika Serikat, Weston McKennie, di bursa transfer musim panas ini. Schalke sepakat meminjamkan Weston McKennie ke Juventus dengan biaya 3 juta euro dengan opsi pembelian permanen senilai 18 juta euro. McKennie adalah seorang gelandang tengah yang bisa dimainkan di posisi ofensif maupun defensif. Arsenal dan Liverpool akan bertanding malam ini di ajang Community Shield, ajang pembuka Premier League musim 2020-2021. Liverpool merupakan juara Liga Inggris, sedangkan Arsenal adalah juara Piala FA setelah mengalahkan Chelsea. Laga ini menjadi bagian penting bagi kedua tim karena bisa memberikan dampak moral untuk memulai musim baru 2020-2021. Kedua tim Arsenal dan Liverpool sama-sama mendapatkan 15 gelar Community Shield. Tim manakah yang akan meraih gelar ke-16-nya? Apakah Liverpool ataukah Arsenal yang akan mendapatkan gelar ke-16?